Desa Wisata Adat Osing Kemiren merupakan desa yang memiliki beragam keunikan tradisi dan budaya yang menjadi daya tarik utama. Teman-teman mahasiswa Universitas Erlangga Surabaya yang kami hormati, ibu-ibu. Desa wisata ini telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh pemerintah, yang di mana masyarakat asli dari desa ini yaitu suku Osing. Kesenian tradisional Barong Kemiren merupakan kesenian yang berasal dari Barong Banyuwangi. Dalam kebudayaan Banyuwangi, Barong Kemiren digunakan sebagai atraksi tarian pada saat tradisi perayaan tradisi Idul Fitri maupun sebagai atraksi wisata di desa wisata adat Osing Kemiren sendiri. Sambal tempong pecel pitik khas Banyuwangi, yang dimana bagi masyarakat Osing menu ini merupakan suatu kehormatan karena biasanya disajikan pada saat perayaan desa. Sebagai wujud dari rasa syukur atas hasil pertanian. Thank you.
Halo, saya Nam. Halo, saya dengan Ika Neviana Sukasari. Pertanyaan pertama, pengalaman apa saja yang kamu dapat selama di Desa Kemire? Pengalaman yang aku dapat selama di Desa Kemire itu sendiri, yaitu pertama bisa mengenal lebih jauh tentang kebudayaan-kebudayaan yang terdapat di Desa Kemire itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya, sudah pasti tentang pengelolaan-pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pak Darwis terhadap Desa Wisata Kemire itu sendiri. Apa saja segi kebudayaan yang ada di Desa Kemire? Yang saya ketahui itu ada Barong Kemiren sama Tari Geger Darah Kemiren. Rate 1-10, homestay dan owner homestay. Saya rate homestay di angka 9/10. Untuk owner homestaynya sendiri 10/10. Satu kata buat Desa Kemiren. Cus.